Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lampu dapur mati ya. Lampu dapur mati. Saya pengen tahu dulu matinya kenapa nih. Ini saya hilangkan dulu si cat-catnya nih. Ini catnya ganggu juga ya. Lumayan lah, lumayan ganggu gitu. Bersihin dulu. Oke, ini udah ya. Kita sekarang coba dengan 5 volt. Hidup. Nggak hidup. 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 Lemah tapi lemah. Terang. Lemah. Terang. Ini sama sekali nggak hidup. Congkel. Hidupin soldernya dulu. Oke, sekarang kita siapkan sini ada flux ya. Ini flux. Kemudian yang ini timah cair. Pertama-tama kita oleskan dulu flux sini. Kalau misalkan nggak kecabut sama flux, berarti kita harus diibarengin dengan adanya timah. Nah, biasanya pakai timah. Nah, jadi saya mencoba pakai flux doang, tidak berhasil. Jadi memang sesuai kebiasaan, kita harus pakai timah ya. Gak harus pakai timah cair, cuman kebetulan saya timahnya lagi habis adanya timah cair. Karena ini susah, jadi saya coba pakai heater ya. Ini heaternya saya kasih di maksimal. Tunggu sebentar ya. Oke, sudah terlepas ya. Tadi pakai solder nggak lepas, akhirnya pakai heater. Pakai heater sekarang udah lepas, tinggal kita ganti. Sini saya ada bekas lampu lain, kita tes dulu. Oke, nyala. Kita ambil ya. Saya taruh di sini. Kemudian kita kasih plug-nya. Thank you.
kita masukin. Ini dikasih sini dulu, kasih apa namanya tinta, cuma cair. Cairnya udah mulai kering. Ini sudah menggumpal dengan sendirinya ya, tapi yang sebelah sini kurang nih. Lemahnya kurang sebelah sini. Berhasil.